Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam tutorial PowerPoint. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah template 122, di mana template ini merupakan request dari subscriber yang menginginkan sebuah template yang bertema tentang Islam ataupun sekolah-sekolah Islam yang bisa digunakan untuk presentasi di kelas ataupun presentasi skripsi dan lain sebagainya. Nanti bisa diadopsi sesuai dengan tujuannya masing-masing. Adapun tampilan template yang akan kita buat adalah seperti ini. Akan kita preview hasilnya. Oke, ini adalah halaman awal dari template 122 ini, dimana jika kita klik nanti akan muncul nama sekolah ya di sini. Bisa dibuat nama sekolah, nama kampus dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada animasi burung dan awan yang nanti akan bergerak, dan di sini ada nama sekolah atau logo sekolah ataupun logo kampus yang bisa Anda ganti nantinya. Di sini saat awan bergerak, di sini kita lihat bahwa burungnya pun bergerak menuju arah yang telah kita tentukan ya. Dan di sini kemudian jika kita klik ya, di sini karena temanya adalah sekolah Islam ya ataupun kampus-kampus Islam, maka di sini ada kombinasi bangunan dan masjid ya. Kemudian kita ini masih terus animasinya berjalan kalau kita belum berpindah ke slide berikutnya. Kemudian di sini ketika slide berikutnya adalah di sini ada visi misi sekolah. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman yang mengakses template ini nanti bisa juga mempromosikan melalui visi misi sekolah ataupun kampus masing-masing. Di sini visi misinya nanti silahkan dituliskan di sini dan misinya di sebelah kanan. Kemudian jika kita klik nanti akan muncul Instagram sekolah ya, ini seperti ini, dan logo sekolahnya akan muncul. Dan di sini fromnya ini bisa Anda ganti dengan nama yang lain. Kemudian jika kita klik kita misalnya di sini asumsinya kita ini template digunakan untuk sekolah Islam, misalnya dicontohkan untuk SD atau SMP IT gitu, seperti itu, ataupun madrasah ataupun min dan sekolah lainnya atau kampus IAIN ya. Bisa digunakan untuk guru ataupun dosen. Di sini kita bisa gunakan tujuan pembelajarannya, misalnya tujuannya seperti apa, capaiannya seperti apa, kemudian di sini logo sekolah ataupun kampus dan bahasanya apa, topik mata pelajaran atau mata kuliah bisa diganti pada bagian ini. Ini tulisannya kurang satu huruf ya, nanti bisa kita ganti. Dan di bagian bawah ini kita bisa ganti dengan nama pengajar ya, nama pengajar ustadz ataupun dosen ya, seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan, kita klik ya. Nah, ini masuk ke navigasi materi ya, materi di sini. Misalnya di sini di sebelah kiri kita lihat di sini ada nama ya, di mana ini bisa diganti dengan nama pengajar jika Anda untuk presentasi skripsi ataupun tugas sekolah ya, Anda bisa ganti dengan nama Anda di sini. Silahkan disesuaikan, bisa diganti. Ini asumsinya untuk pelajaran, berarti kita ganti dengan nama pelajarannya. Kemudian di sini ada, kalau Anda gunakan untuk presentasi skripsi, berarti Anda ganti dengan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Namun untuk materi misalnya, ini pelajarannya tadi misalnya pelajaran tertentu, misalnya bahasa Arab gitu, ataupun mata kuliah atau pelajaran yang lain. Ini adalah topik materi 1, materi 2, materi 3, dan seterusnya. Anda bisa menambahkan, kalau di sini saya contohkan 5, Anda nanti bisa tambahkan sendiri, misalnya 6, 7, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kotak-kotak kosong, di sini Anda bisa ganti dengan gambar-gambar ya. Ini contohnya di sini saya untuk contoh ini ada gambar kampus ya, ini di template sebelumnya. Anda bisa di kotak ini menambahkan gambar-gambar sekolah yang sekaligus bisa mempromosikan keadaan sekolah. Dan ini bisa di baling bawah, ini ada tahun ajaran ya. Tahun ajarannya. Baik, selanjutnya akan muncul logo sekolah seperti ini. Baik, sebelumnya bagi teman-teman semua yang ingin request tentang template yang sesuai ataupun yang berkaitan dengan keinginan Anda, bisa klik request di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan penuhi, namun
dengan keterbatasan waktu dan list yang sudah direquest teman-teman semua, tentunya harap bersabar. Nanti insya Allah kita akan coba approve semua requestnya dan kita akan coba berikan atau share di channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk selalu update tutorial-tutorial menarik seputar presentasi menggunakan PowerPoint ataupun presentasi menggunakan program-program lain dan juga materi-materi menarik tentang dunia ICT. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita klik ya. Nah, di sini ada materi ya, materi 1. Berarti kita masuk ke materi 1, kemudian di sini logo, isi materinya nanti teman-teman bisa isi pada bagian area kotak yang kosong ini. Nah, kemudian jika kita klik kembali, nanti akan muncul materi kedua. Nanti ada logonya muncul, kemudian ini area kotak kosong ini bisa Anda tambahkan dengan gambar yang lain ya. Silahkan disesuaikan nanti. Kemudian materi ketiga ya. Untuk ikonnya nanti Anda juga bisa ganti sesuaikan dengan materinya. Jika materi berkaitan dengan bahasa Arab, nanti bisa diganti dengan ikon yang lain. Baik, selanjutnya ini logonya. Kemudian masuk ke materi 3. Oh, ini salah ya. Ini sebelumnya adalah materi 3. Berarti ini materi berikutnya adalah materi 4. Kita akan coba ganti nanti. Kemudian ini logonya muncul. Isi dari materi 4 silahkan Anda letakkan pada area kotak yang kosong ini. Jika Anda kurang, Anda tinggal duplikat saja. Jika materi 4 ini slide-nya masih perlu tambah, Anda nanti duplikat dengan cara Ctrl D di slide-nya ataupun copy paste ya. Baik, selanjutnya ini materi kelima. Yang dimana materi kelima isinya bisa Anda letakkan pada area kosong ini. Dan jika ini materi yang terakhir ataupun materi yang ini tadi di setiap logo, Anda bisa kembali ke awal, ke bagian halaman awal dengan cara mengklik logo yang ada di sini ya, di area tengah ini. Jadi jika kita klik ini mouse-nya, kita arahkan ke logo, nanti dia kursornya akan berubah seperti ini. Nah, ini berubah menjadi lambang tangan. Kita klik. Nah, ini kembali ke halaman utama. Jadi Anda nanti bisa terserah Anda nanti mempraktekkan mau kembali ke navigasinya ataupun kembali ke halaman utama ini ya. Baik, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Baik, kita akan coba membuat template ini dengan step by step. Pastikan Anda mengikuti dari awal sampai akhir. Karena jika melewati, nanti ada beberapa mungkin tahapan yang akan terlewat dan mungkin akan membuat Anda gagal paham dalam membuat template ini. Jadi, simak tutorial ini dari awal sampai akhir. Baik, kita tekan escape pada keyboard untuk keluar pada untuk area slide ini. Oke. Setelah Anda keluar, ini kita akan coba perbaiki beberapa kesalahan yang ada ketika kita preview tadi ya. Yang pertama adalah tadi di slide ke-4 tapi materinya masih materi 3 ya. Ini kita ganti saja materi 4 ya. Oke, kemudian apa saja tadi kesalahannya? Oke, di bahasa tadi ya, materinya ini. Oke, ini kita ganti, tambah hurufnya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan belajar pertama adalah membuat slide awal ini. Baik, karena ini mungkin agak panjang tutorialnya, bagi Anda yang mau minum silahkan siapkan satu gelas kopi, teh ataupun air putih yang akan menyertai tutorial kali ini. Kita akan santai pelan-pelan saja. Baik,
Untuk membuatnya, kita coba kita buka slide baru dengan cara tekan enter pada keyboard. Ya, kita akan buat yang seperti ini. Nah, sekarang kita delete saja yang ini. Kita delete. Nah, sekarang kita mau buat apanya dulu? Sekarang kita akan membuat misalnya awannya dulu, aset awan. Oke, ini awannya ya, animasi awan tadi. Yang pertama adalah kita pilih insert, kemudian shape, kemudian pilih rectangle rounded corner. Kita drag seperti ini. Untuk area yang titik kuning ini kita tarik ke atas kanan. Pilih save outline, no outline. Pilih save fill. Kemudian beri warna, misalnya awan yang kita kehendaki seperti ini misalnya, atau ini. Oke, kita lihat di sini kita menggunakan yang warna apa. Nanti bisa silahkan Anda pilih warna yang sesuai dengan keadaan apa keinginan Anda. Jadi nggak harus warna ini, Anda bisa beri awan yang abu-abu misalnya, untuk awan mendung dan lain sebagainya Anda bisa buat. Nah, untuk Anda yang pernah mengakses tutorial saya sebelumnya, saya juga sudah mengajarkan bagaimana membuat awan yang model bulat ya. Ini template 107. Bagi Anda yang sudah pernah mengakses video saya sebelumnya tentang bagaimana membuat template 107, di sini akan diajarkan bagaimana membuat template yang menarik ya, seperti ini bentuk gedung atau kampus ya. Baik, kita kembali. Kemudian kita kembali ke mana ini. Oke. Nah, kita coba pilih warna yang ini ya. Oke. Misalnya, nah ini kita bisa duplikat ya, Ctrl D untuk duplikat. Nah, kita letakkan di sini misalnya. Kita bisa tarik seperti ini. Contohnya, kemudian kita duplikat. Oke, duplikatnya tidak hanya dengan Ctrl D tapi dengan cara tekan Ctrl lalu tahan dan tarik kursornya ini. Ketika kita arahkan tahan Ctrl pada keyboard, nah ini kursornya akan berubah menjadi tanda plus di ujungnya. Kita tarik seperti ini. Nah, oke, kemudian tarik ke kanan seperti ini. Oke, bisa seperti ini ya. Oke, silahkan bentuknya sesuaikan dengan keinginan Anda. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini bentuk awannya bebas ya, jadi sesuai dengan keinginan kita seperti apa. Nah, misalnya ini. Kemudian kita bisa juga duplikat lagi untuk yang kecil-kecilnya seperti ini misalnya, letakkan di sini. Oke. Nah, ini cara membuat awannya. Jadi yang kita buat ini adalah cara membuat awannya. Nah, kemudian bagaimana cara menggerakkannya? Cara menggerakkannya adalah kita blok semua. Kemudian kalau Anda menginginkan arah geraknya itu sama semua, kita Ctrl G aja untuk grup. Namun jika Anda menginginkan arah atau awannya ini bergerak dengan arah yang sedikit beda, berarti Anda tadi saya ungroup dulu ya, Ctrl Shift G untuk ungroup. Nah, Anda bisa gerakkan yang ini tapi bedakan menggunakan animasinya. Ini asumsinya saya samakan arah geraknya. Kemudian pilih animasi ya. Kemudian pilih misalnya Anda bisa gunakan fly in juga bisa ya. Efek optionnya from left ya. Atau Anda bisa gunakan dengan cara seperti ini. Ctrl G tadi. Kita undo tadi Ctrl G. Pilih animasi, pilih add animation, kemudian pilih line. Oke. Oke, saya di sini menggunakan PowerPoint 2019 ya, PowerPoint 2019. Ataupun ini juga namun Anda bisa menggunakan atau mengikuti tutorial saya menggunakan PowerPoint versi sebelumnya ya, 2016. Oke. Baik, untuk arahnya kita bisa klik from atau ke sini ke kanan. Oke, nah seperti ini. Oke, untuk membuat awannya udah bisa ya.
Nah, untuk menggabungkannya juga seperti ini. Kalau tadi kan satu, ini juga caranya yang ketiga adalah kita bisa grup semua, ya, grup semua ini menjadi satu, gabungkan jadi satu, merge, save, union. Nah, jadi kok union tuh ini benar-benar bukan grup, tapi ini udah satu kesatuan. Jadi kalau kalau sebelumnya kita lihat di sini, kalau kita grup tadi sebelumnya, kita pilih animation, kemudian add animation, kita klik sini seperti ini. Kemudian, nah, kita lihat ini semua ini terkesan seolah-olah berbeda-beda ya. Ini belum menyatu. Nah, untuk menyatukannya Anda bisa lakukan dengan cara seperti ini. Format, kemudian merge save, kemudian pilih union. Nah, dari sini baru kita masukkan animasi, kemudian add animation, kemudian line. Lalu arahnya ke kanan, right. Oke, ini kan geraknya sampai sini. Nah, bagaimana menggerakkan dari misalnya dari sini ke sebelah kanan? Kita lihat di sini di ujungnya ini ada warna merah, ya, ada warna merah ini. Kita klik, nah, nanti dia kan ada berubah menjadi, kalau sebelumnya ini seperti segitiga ini, kalau kita klik ujung merah ini, maka dia akan berubah menjadi bulat merah seperti ini. Nah, kita bisa tarik, kita bisa pindahkan, ya, kita perkecil dulu. Nah, ini bisa kita arahkan ke sini. Nah, jadi asumsinya nanti awan ini akan bergerak dari sebelah kiri ke kanan sampai batas yang kita tentukan ini. Kita akan coba play ya. Untuk animasinya, ini animasinya. Kalau kita coba klik slideshow, nah ini. Kalau ini terlalu cepat, kita keluar dulu. Kita hidupkan animation pane-nya, kemudian klik segitiga di sini. Kita pilih timing. Oke, kemudian timing. Kita pilih duration-nya itu extremely slow, jadi ini yang paling pelan ya, paling pelan. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita coba slideshow. Nah, ini mulai bergerak pelan ya, pelan pelan seperti itu. Nah, jadi ini cara untuk menggerakkan awannya. Oke, clear ya sekarang. Nah, ini Anda bisa simpan aset ini, nanti kita akan gabungkan jadi satu. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat ya, membuat atau memasukkan logo. Ya, ini memasukkan logo. Ini saya copy saja. Ini kita satu-satu ya. Nanti Anda tinggal menggabungkan menjadi satu. Ya, ini saya hapus ya. Kemudian kita masukkan logo. Cara memasukkan logo, Anda bisa pilih insert picture, kemudian this device. Nah, cari gambarnya yang Anda kendaki. Kemudian ini contohnya saya sudah masukkan ya. Ini misalnya sudah jadi. Kemudian di sini saya hapus animasinya dulu biar Anda tahu. Nah, untuk memasukkan atau membuat animasi logo seperti kita slideshow tadi. Jadi dia geraknya itu kan geraknya seperti ini. Kita klik, ini muncul logo dari atas ke bawah. Ini jenis animasinya seperti apa? Ini kita pilih logonya dulu, pilih animation, kita pilih yang float in ya, ini. Kita klik ini ya, klik. Nah, tadi kalau dari atas ke bawah, kita effect option-nya kita rubah direction-nya dari atas ke bawah. Ini jadi float down. Nah, jadi muncul seperti ini. Oke. Baik, nah sekarang kita sudah tahu caranya ya. Nah, ini kita yang tadi kita buat, kita bisa simpan dulu. Kemudian ini logonya kita juga tadi sudah tahu caranya. Kita simpan dulu di sini. Nanti kita Anda tinggal gabung-gabungkan. Baik, selanjutnya kita akan belajar membuat
Ini animasi burung dan memasukkan gambar ya. Ini kalau kita slide show tadi, ya kita lihat di sini ini ada pohon-pohon ya, dimana burung ini bisa bergerak sesuai bergerak sesuai dengan arah yang sudah kita tentukan. Nah, ini kan bergerak dari bawah nanti naik lagi ya seperti ini. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat di sini. Nah, ini ada arahnya. Dia sini, lalu ke sini. Oke. Kita akan praktekkan. Namun sebelumnya, untuk memasukkan aset burung dan pohon, Anda bisa cek di tutorial saya sebelumnya. Ini di tutorial template ke-64 ya. Di tutorial ke-64 ini saya mengajarkan bagaimana membuat animasi gambar bergerak ya. Di sini ada orang bergerak jalan, di mana di belakangnya ada background sungai ya. Ini kalau kita klik nanti di sini nanti ada animasi orang yang berjalan. Nah, ini kita lihat ya, orang berjalan seperti ini. Nah, kita sekarang akan mengambil aset burung dan gambarnya. Kalau Anda ingin tahu bagaimana cara memasukkannya, Anda silahkan lihat tutorial saya sebelumnya, yaitu di template ke-64. Semua template yang saya berikan ini dapat Anda download secara gratis ya. Link deskripsinya itu ada di apa namanya? Ada di deskripsi ya. Anda silahkan download. Dapat untuk para subscriber teman-teman semua dapat mengakses secara gratis. Baik, ketika Anda mengakses template ke-64, di situ ada foto, ada gambar ya. Saya di sini nggak ngajarkan lagi bagaimana cara memasukkannya. Nanti Anda bisa lihat tutorial saya di template ke-64. Ini saya akan ambil burungnya dan pohonnya. Oke, saya copy ya. Kemudian kita kembali ke template 122, kita copy paste di sini. Nah, ini aset ini, gambar ini ada cara khusus ya untuk mendapatkan aset-aset seperti burung dan gambar ini. Nah, sekarang kita lihat kalau kita slide show tadi, kita lihat di gambarnya ini slide show. Nah, ini burungnya bergerak. Nah, namun untuk biar realistis kita buat dia bergerak ke arah yang kita tentukan. Nah, caranya adalah klik burungnya. Ya, klik burungnya. Lalu pilih animation, tab menu animasi di atas. Lalu pilih add animation. Kemudian Anda lihat di sebelah kanan kita tarik ke bawah lagi ini scrollnya. Kemudian kita pilih yang custom pad ya. Custom pad ini untuk membuat dia bergerak ke arah yang kita tentukan. Nah, ini misalnya kita ke bawah gini-gini ya. Nah, kemudian naik lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian klik dua kali, kemudian lepaskan. Nah, nanti burungnya akan ngikutin jejak track yang kita buat seperti ini. Nah, namun ini kan terlalu cepat ya. Kita buat langkah seperti tadi, klik kanan, aktifkan animation pen-nya, kemudian timing, kemudian pilih yang sekira-kira Anda geraknya mau yang slow, very slow, atau yang mana ya, kita misalnya very slow, kita coba oke. Nah, ini hasilnya akan kayak gini, yang very slow ya, ini very slow. Kalau menurut Anda masih terlalu cepat, Anda bisa pilih timing, pilih yang paling atas ya, yang extreme. Nah, oke, ini gerak pelan ya. Oke, nah ini terserah dengan Anda yang akan membuatnya. Oke, baik. Nah, sekarang ini kita sudah bisa membuat yang aset burung dan memasukkan yang aset gambar. Nah, sekarang bagaimana cara menduplikat? Di sini kan ada dua ya. Ini Anda bisa membuat banyak pohonnya. Anda bisa klik di bagian pohon, Anda duplikat Ctrl D. Nah, ini letakkan di sini. Nah, untuk memperbanyak boleh. Kemudian kita perkecil misalnya. Oh, ini untuk jenis pohon yang masih kecil misalnya, atau letakkan di agak jauh. Jadi kesannya ini, kalau di sini kan ini adalah pohon yang lebih dekat dan yang sebelah belakang itu yang agak di kejauhan seperti itu. Oke, baik, sekarang kita akan lanjutkan lagi ya. Kita sudah bisa membuat animasi burung dan pohonnya.
Nah, sekarang kita bagaimana membuat pohon sendiri. Kalau tadi kita mau mengambil aset, nah sekarang kita akan mengambil membuat pohon sendiri. Pohon sendirinya seperti apa ini yang bulat-bulat seperti ini. Ya, kita zoom, kita close dulu animation pane-nya. Nah, ini adalah pohon yang dibuat sendiri ya, seperti ini. Oke. Nah, membuatnya ini kita bisa bisa delete dulu semua atau Anda bisa pinggirkan. Ini Anda blok dulu. Ya, Anda bisa letakkan di mana misalnya. Ya. Anda delete dulu nggak apa-apa. Nanti menambahkannya caranya mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang mana? Kita buat pohon dan semak-semak ini ya. Oke. Caranya mudah. Jadi, ini adalah triknya. Kita pilih insert, save, kemudian pilih circle. Kita tekan shift pada keyboard lalu drag seperti ini untuk mendapatkan bulatan sempurna. Kemudian pilih save fill, kemudian pilih kita pilih warna. Misalnya di sini saya pilih warna yang hijau ini. Oke, kemudian untuk menghilangkan garis batas luarnya kita pilih save outline, no outline. Nah, Anda bisa buat ini bulat, kemudian di drag kita buat duplikat seperti ini. Nah, mudah kan? Nah, kemudian yang paling atas kita buat warna yang agak gelap, misalnya di sini kita buat yang warna ini. Kemudian yang ini kita buat yang warna lebih terang misalnya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya untuk pohonnya seperti ini. Nah, Anda bisa mainkan warnanya. Nah, bisa ini agak gelap lagi kita buat itu. Oke. Nah, ini kita bisa letakkan di belakang. Klik kanan, send to back. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi sebuah batangnya, mungkin pakai rectangle saja. Klik di sini. Oke. Kemudian pilih save outline-nya, kita pilih warna coklat. Save fill-nya warna coklat, kemudian save outline-nya no outline. Kemudian kita klik kanan, send to back. Nah, ini udah kita dapat pohonnya. Kemudian ini kita duplikat lagi untuk yang kecil ya. Duplikat. Kita beri warna dulu yang ini misalnya. Kita klik sini, letakkan di sini. Oke, boleh. Seperti ini. Oke, baik. Nah, Anda bisa blok, kemudian grup. Nah, Anda bisa kecilkan nanti, besar kecilkan atau nanti duplikat perbanyak, tinggal duplikat aja sesuai keinginan Anda. Ini kecilkan lagi seperti ini. Jadi bisa kita buat seperti ini. Nah, ya, jadi cukup mudah untuk membuat ini. Nah, sekarang bagian semak-semak nih ya. Bagian semak-semaknya seperti apa? Kita coba besarkan aja dulu misalnya. Itu contoh ya. Nah, ini misalnya di kebon ya, misalnya. Kemudian pilih insert di sini. Save outline, pilih yang ini ya. Ini kemudian pilih kita drag di sini. Kemudian pilih save outline, no outline, save fill. Kita bisa beri warna yang hijau misalnya. Kemudian putar seperti ini. Nah, kemudian caranya sama seperti tadi, kita duplikat lagi. Ya, kita duplikat lagi. Kita besarkan misalnya. Kita buat warna yang beda. Di sini warna yang depan agak cerah misalnya di sini. Yang gelap kita buat di belakang, send to back ya. Ini kita geser lagi misalnya. Oke. Kita beri warna yang beda. Kemudian ini kita bisa geser lagi, kita kecilin. Nah, ini kita bisa letakkan di sini. Kemudian send to back. Oke. Kemudian kita grup blok ya, ingat di blok Ctrl G.
Nah, sekarang kita bisa letakkan di bawah seperti ini. Nah, kita bisa kecilkan, kita bisa duplikat. Nah, seperti ini. Kecilin lagi misalnya ya. Sesuaikan dengan keinginan Anda. Oke, nah ini adalah tutorial cara membuat semak-semak seperti ini ya, dan pohon-pohon yang ada seperti ini. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan. Ini sudah jadi, kita bisa pinggirkan dulu, letakkan di sini. Mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan tutorial ini. Kita akan lanjutkan ya. Bagi Anda yang ingin istirahat, silahkan di pause dulu. Nanti Anda bisa lanjutkan. Nah, sekarang kita coba akan membuat bangunan gedungnya. Oke, cara yang pertama adalah kita buat gedungnya. Pilih insert, pilih save outline, save ya. Kemudian ini rectangle rounded corner, kita buat ini nih. Kemudian kita zoom ya. Nah, ini kalau kita zoom kuningnya terlihat. Nah, kita buat tarik seperti ini biar dia seperti ini. Kemudian save outline, no outline. Kemudian kita beri warna. Oke. Ini misalnya. Oke, nah kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita pengin buat bangunan yang ini. Caranya zoom dulu ya, kita kecilkan. Sekarang kita pilih insert, save, kemudian rectangle, kita buat seperti ini. Oke. Kemudian untuk mendapatkan posisi yang tepat di tengah, Anda bisa klik block ini, kemudian pilih format line center. Nah, ini nanti posisinya akan tepat di tengah. Kemudian kita bisa beri warna, kita beri warna save fill, kita bisa beri warna yang kita save outline-nya, no outline dulu, no outline ya. Kemudian kita bisa beri warnanya, ini tergantung Anda mau warnanya apa. Oke, misalnya ini ya. Oke, baik, ini contohnya misalnya ini warnanya kita lihat di sini, save format save. Oke. Eyedropper ini warnanya apa? Oke, ini warnanya ini. Kita bisa berikan warna yang sama. Yang ini. Pilih save, kita pilih yang warna ini. Oke. Nah, kemudian kita bikin pintunya. Pilih insert, kemudian save. Kemudian kita bikin yang ini. Kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian Anda bisa putar seperti ini, boleh. Cara pertama, cara keduanya pilih rotate, kemudian seperti ini. Bagaimana menurut gampangnya Anda, boleh silahkan diikuti. Nah, ini yang pertama di sini kita akan mendapatkan objek yang ini. Oke. Selain membuat objek dengan cara yang tadi, kita bisa membuat bentuk yang lain. Ini save, format save, kemudian kita pilih yang bentar. Kita pilih yang ini ya. Rectangle top corner rounded ya. Top corner rounded ini bisa pilih pada bagian ini. Nah, ini kalau ini kan agak petak ya. Namun Anda bisa membuat ini ujungnya bulat. Ini ada kuning. Anda bisa tarik ke kiri. Nah, ini seperti ini. Nah, ini Anda mau pilih yang mana? Silahkan. Oke, misalnya kita ambil contoh yang ini, kita gunakan yang ini saja. Kita delete, kemudian kita ini kita besarkan, misalnya seperti ini. Kemudian
Kita bikin warnanya yang ini. Kemudian kita duplikat, Ctrl D, perkecil dikit, letakkan di tengah. Kemudian beri warna yang lain, warna ini. Oke, seperti ini. Oke, Anda bisa atur seperti ini. Nah, baik ya. Jadi ini bisa kita lakukan. Kemudian kita pastikan ini save outline-nya, no outline ya, no outline. Kemudian kita duplikat. Ini kita blok, group. Nah, lalu kita duplikat si sini satu. Satunya di kanan. Oke, untuk mendapatkan jarak yang sama, Anda blok ya. Ini Anda blok, kemudian pilih align, distribute horizontal. Nah, ini jaraknya pasti sama. Kemudian kita tinggal geser aja di sini. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan bentuk yang ini ya, mendapatkan bentuk yang ini. Kalau Anda merasa ini kurang kecil, Anda bisa buat seperti ini. Nah, oke. Ini sudah ya. Kemudian kita bisa grup lagi. Anda bisa perkecil. Kemudian nanti Anda bisa duplikat lagi. Duplikatnya lebih kecil misalnya. Letakkan di sini. Jadi kita bisa buat beberapa gedung. Ya, seperti ini. Kemudian warna ini bisa kita rubah menjadi warna yang agak abu-abu gelap. Oke. Boleh agak di depan ataupun kita bisa taruh letakkan di belakang. Jadi seakan-akan tertutup ini yang di sini. Ini juga kita bisa rubah warnanya. Misalnya ini. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat bangunan yang ini. Kita bisa geser lagi. Oh, oke, kita coba buat yang ini ya. Sekarang sudah kita giliran buat. Nah, ini sebenarnya yang bau atas ini adalah gabungan yang tadi ya. Kita coba undo. Nah, ini kita duplikat lagi. Sorry. Ini kita duplikat ya. Oke, ini untuk membuat yang atasnya. Kita ungroup. Kita push yang ini misalnya. Kita bisa perkecil ini grup saja yang atas ini. Kita grup kembali. Kita kecilkan seperti ini. Oke. Oke, jadi untuk membuat bangunan yang atasnya ini ya, bangunan yang atasnya kita bisa perkecil misalnya ini, seperti ini. Kemudian buat lagi yang satunya lagi yang lebih kecil, kita grup aja ini, Ctrl D, letakkan di sini. Oke, letakkan di atas ya. Nah, Anda bisa ungroup. Anda bisa hapus pada bagian yang tengah ini. Sorry. Kita zoom ya. Kita akan hapus yang tengahnya aja. Oke. Nah, Anda mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kemudian ini bulatan ini. Bulatan kubahnya kita akan buat. Caranya adalah kita kembali di sini. Kita coba letakkan di bawah, kemudian pilih insert ya, pilih save, pilih lingkaran. Kita bisa drag seperti ini. Oke. Kemudian save outline, no outline.
Kemudian kita pilih insert rectangle, kita drag seperti ini. Ya. Save outline, no outline. Yang ini kita beri, kita klik di yang biru, kita bedakan dulu ya, kita bedakan warnanya dulu. Oke. Jadi klik yang atas baru klik yang klik yang atas baru klik yang bawah. Tekan shift pada tekan control pada keyboard. Oke, baru pilih format merge save, kemudian pilih subtract. Nah, pilih subtract seperti ini. Kemudian letakkan di sini. Ini kubahnya kita udah dapat ya. Oke, kita bisa perkecil seperti ini. Kemudian Ctrl D untuk kita ganti warna yang lain biar agak terlihat perbedaannya. Nah, kita letakkan seperti ini misalnya. Nah, oke, ini untuk bentuk kubahnya. Kita lihat di sini warnanya apa? Oke, warnanya ini. Kita buat yang ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, silahkan Anda buat dengan warna yang berbeda sesuai dengan kehendak Anda. Ini bebas warnanya ya. Ini namun kita bedakan warnanya di sini. Kita coba ambil contoh di sini. Warnanya kita gunakan yang mana? Oke, yang ini ya. Kemudian yang ini kita pilih warna yang coba kita pilih dulu. Oke, kita lihat di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan buat ini berarti warnanya kita gunakan yang ini ya. Kalau mau sesuai dengan yang saya contohkan di atas. Oke, warna yang ini. Nah, sekarang untuk membuat yang atasnya lagi, kita bisa lihat di sini ada bulannya, bulannya di sini. Kita pilih insert, kemudian pilih save, kemudian pilih rectangle. Oke, okay. Nah, kita zoom dulu. Nah, ini kita letakkan di atas, kemudian pilih save outline, no outline, kemudian pilih save fill-nya warna orange, kemudian kita pilih insert, kemudian save, kemudian kita pilih bentuk yang bintang bulan ini ya. Kita buat seperti ini, no outline. Kemudian Anda bisa mainkan di sini ya, besar kecilnya. Kemudian kita bisa putar seperti ini. Oke, kemudian Anda letakkan di sini, beri warna yang sama ya, warna yang sama. Oke, baik. Nah, sekarang seperti yang saya contohkan di sini, ini bisa kita duplikat ya. Kita bisa duplikat. Kita duplikat ini, kita select, kemudian select ya, kita group. Kita copy. Kita perkecil. Letakkan di sini. Kita geser ke bawah. Kemudian letakkan di sini. Dia letakkan di sini. Oke, baik. Kita sudah dapatkan bentuk ini ya. Nah, sekarang mendapatkan bentuk yang mana? Yang ini. Nah, ini kurang lebih sama. Saya rasa tidak sulit ya. Kita buat di sini adalah kita buat ini. Kemudian pilih insert. Save, kemudian rectangle rounded corner,
kita zoom, save outline-nya no outline. Oke, kita bisa beri warna yang ini. Kemudian kita lihat di contohnya. Oke, kita buat lagi satu lagi di sini. Duplikat agak lebih lebar sedikit. Nah, kita blok line center. Oke. Kita klik di sini. Reformat, pilih bentuk yang ini, warna yang ini, atau ganti warna yang ini. Oke, nah selanjutnya kita pilih insert, kemudian save, kita pilih rectangle, kita tarik seperti ini. Nah, oke, kita tarik lagi. Pilih save outline, no outline. Kita bisa pilih warna ini. Nah, kemudian kita akan blok. Kita bisa sorry, kita bisa perbesar ya. Kita ulangi di sini. Kita bisa tarik atau Anda bisa geser dulu. Oke, letakkan di sini. Kita selanjutnya kita buat, kita copy nih. Nah, letakkan di sini. Oke, kemudian Ctrl D, letakkan lagi di sini. Nah, ini silahkan Anda sesuai dengan keinginan Anda ya. Nah, ini kemudian Anda bisa blok, grup, Anda bisa buat satu lagi untuk yang di sini. Oke, contohnya duplikat ya, ini duplikat di sini. Kita send to back. Oke. Nah, ini adalah cara membuatnya. Nah, ini Anda saya persilahkan untuk membuat kreasi yang ini sendiri ya. Tentunya dengan model pengetahuan tutorial yang saya buat atau yang saya berikan tadi, Anda sudah harusnya sudah bisa. Nah, di sini untuk membuat yang paling bawah kita pilih save kotak. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, untuk landasan bawahnya Anda bisa pilih save fill, kemudian pilih warna yang ini misal. Kita klik di sini. Kita tarik satu lagi. Untuk tangganya kita buat warna yang bisa berbeda seperti ini. Oke. Kita klik di sini, klik sini. Save outline, no outline. Oke, kemudian kita bisa letakkan di bawah. Kemudian kita zoom. Kita bisa tambahkan yang tadi di sini. Ya, ini send bring to front. Letakkan di sini. Ya, ini tergantung kreasi Anda. Ya, ini sini. Misalnya ini ada semak-semaknya di sini. Oke, letakkan di sini misal, bring to front. Oke, ini letakkan di klik kanan, bring to front. Oke, kita bisa kecilkan, ya, kita bisa kecilkan seperti ini. Nah, Anda bisa copy lagi, ini letakkan di sini. Awan kita letakkan di sini. Tadi animasinya masih ada ya. Oke. Kemudian kita bisa copy tadi. Oh, tadi pohonnya kita hilangkan ya.
Oke, kita copy saja ini. Oke. Kita copy, letakkan di sini. Oke. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita coba slideshow hasilnya seperti apa? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nanti Anda tinggal berkreasi sendiri lagi ya. Oke, baik. Untuk tutorial yang bagian ini, Anda bisa mengakses. Ini saya tidak mengajarkan lagi karena untuk membuat slide ini dan slide ini saya akan tunjukkan Anda bisa mengakses template saya yang ke-113, yaitu bagaimana cara membuat template presentasi skripsi dengan tema Instagram, dan template ke-102 untuk template presentasi skripsi dengan tema seperti ini ya, yang menarik. Anda bisa belajar dulu dengan template sebelumnya. Baik, demikian tutorial tutorialnya ya, walaupun cukup panjang, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like jika Anda menyukai tutorial saya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang membutuhkan template-template untuk kegiatan promosi, presentasi kampus di sekolah, tugas sekolah, dan lain sebagainya. Sekali lagi, jika Anda ingin request tentang template yang Anda inginkan, silahkan tinggalkan komentar yang ada di bawah. Baik, untuk link template yang ini saya akan sertakan di link deskripsi, dan free gratis buat para subscriber. Terima kasih. Jangan lupa untuk saksikan tutorial-tutorial saya berikutnya. Terima kasih.